Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya dalam UU Cipta Kerja, yakni di klaster administrasi pemerintahan. Ia menjamin jika UU Cipta Kerja akan mempermudah masyarakat untuk membangun usaha di daerah. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah daerah akan tetap memiliki kewenangan dalam mengurus izin tersebut. Dalam hal ini, hanya mekanisme serta prosedurnya saja yang akan dipangkas seminim mungkin. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ada banyak permasalahan di daerah. Salah satunya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan izin usaha, sehingga pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedurnya disederhanakan. Identifikasi tersebut rencananya akan selesai pada bulan depan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam pembahasannya tersebut, Tito akan mengajak asosiasi pemerintah daerah. Hal itu bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Pemerintah daerah juga dapat memberikan masukan serta pendapatnya terkait jenis usaha yang prosedurnya perlu disederhanakan.